kesempatan waktu itu bisa mengusulkan, tetapi ternyata kesiapan daripada masyarakat di sini atau para penyelenggara pemilu saat ini sudah melakukan rapat penutupan, rapat sudah ditutup sehingga personilnya itu tidak bisa melayani masyarakat karena jam 7:15 jadi sudah ditutup. Jadi mbak-mbak yang tadi sudah mengusulkan itu kami tampung sebagai panwaslu. Tetapi panwaslu kan hanya bisa mengusulkan. Kita lihat kesiapan dari PPLN. Ternyata PPLN sudah menutup jam 7:15. Ya. Sementara komputer sudah ditutup. Jadi tadi kita sudah diputuskan bahwa kita sudah menutup jam 7:15. Jadi kalau dari panwaslu melihat PPLN yang belum siap, otomatis kita tidak bisa mengakomodir masyarakat yang ingin mencoblos tersebut. Oke, boleh bertanya Pak? Maaf, saya mau tanya. Oke, sekarang jam 7 udah ditutup, kita nggak boleh nyoblos, udah kehabisan waktu. Terus siang tadi, waktu jam untuk kita bisa mengeluarkan suara, sedangkan di dalam ruangan itu masih kosong sama sekali, banyak petugasnya yang masih nganggur, tidak melayani kita. Sedangkan petugasnya pada duduk, dianya menunggu kita supaya memproses kita. Tapi otomatis kita yang ngantri di luar sana ditahan, tidak boleh masuk ke tempat macam. Tolong dijawab. Macam. Macam. Baju kering. Karena apa sebabnya? Tolong dijawab. Iya. Macam di luar. Itu aja. Apa menunggu kita semuanya habis waktu suruh pulang golput nggak boleh nyoblos? Itu satu. Yang kedua saya yang ngomong. Bapak bilang sampai jam 7 berapa? Sampai jam 7.30 menit. 15. 15. 7.40. Sedangkan di luar sana dari jam 3. Jam 7 sampai jam 11 malam. Untuk Bang. Itu lagi sampai jam 11 malam. Bapak sebagai Bawaslu ya. Bapak sebagai Bawaslu, ada surat suara misalnya ada 2000 surat suara. Kami di sini belum coblos. Berarti itu udah ditutup karena waktunya udah terpas. Berarti kita boleh mencoblos. Kita juga punya hak suara untuk mencoblos, Pak. Kita warga Indonesia di sini. Yang pulang aja banyak. Ribuan. Saya sholat tadi dipanggil suruh ke sini. Cuma satu sekarang kan enggak boleh mencoblos. Di masjid ingat ya, Pak. Cuma satu. Kecurangan tidak akan bisa menang. Ya. Kami di sini. Ya. Indonesia. Saya juga punya hak untuk mencoblos. Kami ngantri siang pun dari sampai masjid. Tadi ibu tadi ada ibu siapa itu yang bilang katanya jangan pakai baju Jokowi. Kita di sini enggak ada Jokowi, enggak ada Prabowo, cuma ada Prabowo punya hak untuk memilih. Untuk memilih enggak pakai baju Jokowi karena kita enggak kampanye. Kita enggak menyerah. Enggak kampanye. Kita cuma pengen mengeluarkan suara. Benar. Iya. Gitu. Itu kan artinya sampainya. Itu pertanyaan saya. Maksudnya itu jawaban Bapak tadi. Saya menjawab begitu. Katanya di 7 jam 1.警察依家喺呢度咧，唔係要干預你哋嘅選舉，得唔得？亦都唔係話想阻止你做任何嘢，只不過我哋想話俾你聽，選舉咧已經結束咗啦，得唔得？嗱，呢樣嘢咧，無論大家點樣嘈都好，選舉咧係啦，嗱，等等，你聽我講埋先。警察喺度咧，唔係話想幫你哋，幫佢哋，只不過係想解釋翻件事俾你聽，令到你哋唔好再咁樣喺度做一啲無謂嘅嘥時間又好，又或者係浪費你哋情緒，激親自己都唔好，好唔好啊？我想話俾你聽，有樣改變唔到嘅就係選舉已經結束咗啦。
你哋點樣嘈都好咧，係投唔到票嘅。但係有樣嘢你哋可以，我覺得咧可以做得到嘅就係你哋愛你哋嘅國家，其實你可以繼續支持你國家係咪？你哋繼續留意翻個選情，去支持翻你哋所中意嘅人，好唔好啊？但係呢一刻咧，你哋喺度嘈咧已經係冇意思啦，好唔好啊？就你冇意思啦，佢得唔到我哋啦，放低我哋浪費喺度，唔好用啊，一定啦，下次下個唔係我哋投訴啊，喂冇，我哋投訴，聽我講，喺呢度唔好用啊，聽我講嗱，好難得嘅，有個警察可以咁樣同你哋傾偈，係咪先？有冇見過咁好嘅警察先？有冇先？有就依家啦，係咪？嗱，喂，你唔好影我先得㗎。喂，OK 嗱，唔係嗱，講真嘅，我唔係話要阻止你哋去投票，我唔係話要阻止唔俾你哋去做任何嘢，只不過咧，我想話俾你聽嘅係，真係已經結束咗啦。你哋留喺度咧都係冇意思嘅，選票嘅箱咧會陸續運走。Okay, the election is already finished. You know? Yes. 所以咧，其實講真嘅，留喺度真係冇意思嘅。真噶，真噶。啊，我明白你哋好想去做一個投票。係，明白。我又覺得咧，阿 Sir 點樣？投票未 finish 啊？搞掂佢先 finish。Me from 3 o'clock, I waiting in outside raining. 唔係啦，嗱嗱嗱，咁樣啱啱咧，我同咗呢個選舉委員會嘅人。